Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, tentunya dengan kabar dan informasi terupdate, terpopuler, tergesrek, terseru Lesti dan Bilar di hari ini. Yang mana hari ini mereka berdua yakni Lesti dan Bilar beserta keluarga lainnya merayakan hari ulang tahun. Siapa hayo? Sampai Rizky Bilar main tembak-tembakan gini, ayo siapa kalian tahu? Ya, Ibu Bilar. Ada hal yang menarik saat mereka merayakan Ibu Bilar, yakni kemanjaan Lesti. Tak hanya pada Rizky Bilar, tapi pada keluarga mereka, pada kesemuanya. Lihatlah beberapa saat ketika mereka merayakan ulta Ibu Bilar yang begitu sesuai, begitu romantis. Tentu saja kita semua dibuat salfok oleh ulah keduanya yang makin hari makin bikin kita baper, makin hari makin bikin kita ya super duper kangen akan keseruan hubungan Lesti dan Bilar, apalagi saat mereka bersama-sama bermanja ria di hari ini, guys. Ya, hal itu terungkap dari unggahan kakak Bilar Bensi Kumbang yang mengunggah saat ayah Papa Daniel menyuapi Ibu Rosmala Dewi, Ibu Bilar. Begitu so sweet, begitu romantis. Kalian perhatikan suara Dede yang begitu manja banget. Dengarkan yo. Ya, karena suara Dede ini tentunya Papa Daniel ingin menyuapi sang calon mantu dan putranya. Wow, 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 terlihat Rizky Bilar begitu so sweet saat bersama-sama di hari ini. Lihatlah saat mereka berdua begini ketika ditelepon oleh Airin Tanu. Tentu kalian sudah tahu bukan keseruan mereka di hari ini yang begitu tambah so sweet, tambah romantis sebelum dipingin. Tentu mereka ingin quality time menggunakan kesempatan selalu bertemu, menikmati hari-hari mereka berdua untuk akhirnya akan dipersatukan. Tentunya hari ini adalah hari bahagia bagi mereka berdua. Hari ini adalah sesuatu yang sesuai banget bagi mereka berdua. Dan so pasti bikin kita semua seneng dan baper menjelang ya bulan depan, tinggal beberapa hari lagi yang namanya selamatan yang akan langsung live di ANTV. Ya, 4 Juli tinggal beberapa hari lagi, 4 hari lagi mereka akan langsung live acara pengajiannya. Tentu hal itu membuat kita semua sudah tidak sabar. Dan di hari ini adalah rentetan peristiwa yang memang kita demenin, kita senengin. Karena itu adalah mereka berdua yang semakin hari semakin susut, semakin hari bikin romantis aja, semakin hari makin bikin kita geleng-geleng kepala. Memang ternyata sesuatu yang memang diskenari oleh Yang Maha Kuasa, sesuatu yang sangat indah sehingga keindahan itu begitu nampak dari wajah mereka yang tak henti bersenyum ria karena bahagia tampak wajah mereka yang begitu menikmati hari ini. Tentunya hari-hari menjelang mereka akan sah menjadi pasangan suami istri, kita pun sudah tidak sabar menunggu pasangan couple kita ini, yakni Lesti dan Bilar, segera dipertemukan di pelaminan. Tentu saja tinggal menunggu waktunya, yakni tanggal 23 Juli bulan depan, yang tinggal sehari lagi mereka akan sah menjadi suami istri. Maka jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Bilar tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton.